Hai sahabat Kinaria Viral, kali ini kita akan kulineran di warung sambal bakar di Kota Singkawang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 28 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, ini kita kalau dari arah Pontianak ke Singkawang di sebelah kiri ya, pasnya di depan Taman Sari, jadi di depan Gang Taman Sari. Ini dia jalannya. Nah, ini dia kalau dari arah Pontianak, dia di sebelah kiri. Nah, ini tampilan dari luarnya. Yuk kita masuk. Ini dia warung sambal bakar Kota Singkawang. Wah, kita udah sampai di sini. Kita akan coba icip-icip makanan yang ada di warung sambal bakar Kota Singkawang. Yuk kita masuk. Nah, ini kita kebetulan perginya sama anak-anak, jadi seru ya. Nah, ini tampilannya pertama masuk di sebelah kiri ada ikan-ikan, kalau di sebelah kanan tempat masaknya ya. Nah, ini banyak sekali spot-spot foto yang bisa kamu gunakan. Nah, ini dia menunya, ada bermacam-macam sambal pilihan. Ini dia dekorasinya. Nah, tempat duduknya itu ada lesehan, kemudian ada juga duduk-dudukan yang ada di tengah. Tempatnya luas, bisa untuk keluarga besar, sahabat, keluarga ya. Nah, pencahayaannya juga oke, terang. Nah, ini dia yang paling aku suka, es tehnya itu es teh gentong. Jadi dia besar banget, jadi kemungkinan untuk minum itu habis kecil ya, karena besar banget gelasnya. Nah, ini dekorasi lesehannya. Kemudian kita lihat untuk tempat duduknya, itu nuansanya putih, ada di tengah-tengah. Tempatnya luas sekali seperti ini dan terang ya. Nah, ini dia sambal bakarnya dengan beberapa varian yang bisa kalian pilih tentunya, dan cita rasa yang bermacam-macam. Tapi ini kayaknya lebih banyak bawang putih ya kalau aku rasa tuh. Nah, ini dia racikan-racikannya, dia masak. Ini menunya udah datang. Kita pesan sambal mata sama sambal merah ya kemarin. Nah, ini TS-nya besar kan, ada tahu, kemudian ada sayur apa ya, sayur tumis cah kangkung, kemudian ada lalap-lalapan, ada dadar telur, dan masih banyak pilihan-pilihan menu lainnya yang bisa kalian pilih ya. Oke, kita mau makan dulu. Kita makan dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya bisa lihat video-video berikutnya. Dah.